Serwil, kali ini gue lagi ada di toko Radius Rock. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah ini daerah namanya apa ya? Klender guys. Kalau bahasanya Klender, kalau bilang Klender. Iya. Alamat lengkapnya ada di bawah sini. Nah, untuk teman-teman sekalian, di sini ada mobil Jazz yang lagi ganti velg. Tapi sebelum ganti velg, kita ada namanya fitting-fitting gratis ya. Itu lo bisa nyobain velgnya dari berbagai ukuran, dari ring 14 sampai ring terbesar juga boleh. Dan ada lagi yang namanya gratis fitting ban juga. Jadi kalau velgnya udah cocok nih, bannya juga bisa lo fittingin. Nah, seperti yang ada di dalam ini, mari kita lihat. Nah guys, ini mobil Jazz GK5 tahun 2016 berwarna putih yang lagi fitting-fitting velg yang ring 16 dulu nih. Nah, ring 16 di sebelah kiri nih. Ini HSR Bun, ring 16 lebarnya 7, dibaluti ban dari Acelera 651 Sport. Ini dengan ukurannya memakai di 195/50 ring 16. Ini anak racing banget nih, udah velgnya alirannya racing ya kan. Bannya juga harus yang mumpuni dong, pakai Acelera 651. Untuk warna HSR Bun sendiri ini ada banyak, ada warna birunya, ada warna silver, hitam, grey, dan warna gold. Paling laris sih warna gold dan warna grey ya. Nah, untuk mobil putih ini cocok banget karena perpaduan warna yang terang, jadi mobilnya nggak ngambang kalau menurut gua. Habis itu ini ownernya pingin masang lowering kit dari HSR juga karena mobilnya ini baru dibeli katanya. Kalau segini kan fitmennya masih jauh nih, 3 jari ya, 3 jari lapang, 4 jari lah nih. Nah, ini wajib diganti lowering kitnya. Selanjutnya di bagian belakang ini pakai HSR STY ya, berwarna gold, di ring 16 juga sama, pakai ban 651 dengan ukuran bannya ini di 195/50 ring 16 nih. Kalau gue lebih suka yang belakang karena lebih palangnya lebih sedikit dan lekukannya ini, lekukan nat-natnya ini lebih tajam nih, aura racingnya lebih dapat. Kalau Bun kan dia agak landai itu. Nah, ini nat-natnya lebih kalem nih. Dengan velg berwarna gold, tapi beda nih goldnya. Depan tuh lebih agak terang, kalau ini lebih agak redup nih warna goldnya. Tapi kalau kena matahari siang-siang atau lampu SPBU, lebih nyala guys. Nah, di sebelah kirinya atau sebelah kanan sini, ini berbeda nih guys. Nah, untuk di sebelah sana berwarna gold, kalau di sini gue naikin velg ring 15 berwarna bronze ya. Ini HSR dari Boroko SRD ini. Keempat velgnya adalah original design dari HSR Wheel tentunya. Ini ring 15 lebarnya 6,5 guys, dengan ET-nya ini di 42 ya. Sama keempat rodanya ini masing-masing itu 42 ET-nya. Warna bronze dengan mobil warna putih. Ini aura racingnya zaman sekarang banget nih, 2023 awal nih, begini-begini nih. Apalagi velg-velg yang racing dari HSR tuh ada nat-natnya yang tajam, jadi kayak bannya tuh ngotak banget tuh. Bannya kelihatan lebih ngotak dan ada permainan nat di sini, jadi kayak ada kembangan ya kan, biar face-nya ini makin cakep guys. Nah, ini kan ring 15, jaraknya ini 4 nih karena turun ring kan. Kalau di CPR pakai lowering kit dari HSR pasti fitmennya bagus dong. Nah, kita lihat ke bagian depan yang terakhir. Nah, ini nih. Ini laris manis di ring 15 HSR DL dengan spek velgnya ini ring 15, lebarnya ini di 6,5 nih, dengan ET-nya 42. Warnanya banyak, ada bronze, ada hitam, ada grey ya kan. Nah, hampir mirip sama yang di belakang, tapi bedanya nih, nat-natnya berbeda. Habis itu bentukan dari face-nya juga berbeda, dia lebih runcing di bagian kembangannya nih guys. Bannya pakai Acelera PHI dengan ukuran di 195/50 ring 15 guys. Oke. Okay. Oh, 55. Ini salah, sorry. 55. Si abangnya di belakang jelasin 55. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana? Di ring 15 apa ring 16, guys? Kalau gue sih karena mobil ini standarnya ring 16 ya. Kayaknya lebih cocok ke 15. Kalau racing itu kan lebih turun, mobil lebih cepet pakai ring 15. Nggak lengkap rasanya kalau gua nggak panggil kacap dari Radio Swok ini ya. Gua panggil, mana dia? Ngilang. Abang, sini dulu. Bentar, dia lagi mainin.
Nah, ini langsung di sebelah gua udah ada Bang Adi Kacap dari Radius Rock ini. Bang, ya. Ini Jess, customer lo ya. Belum tahu milih yang mana ya? Iya, belum tahu. Dia masih pingin fitting, nyocokin ke mobilnya. Nah, jadi kalau di sini kita sistemnya bisa cobain fitting. Kayak cobainnya nggak cukup satu aja, kita sekaligus 4. Sekaligus, bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Seperti contoh di belakang ini, masing-masing kaki-kakinya beda-beda nih, yang depan apa, yang belakang beda-beda bisa. Nah, dan bannya juga bisa difitting ya? Bisa difitting. Kalau misalkan ketipisan, bisa lo ganti ke tebelan. Kalau ke tebelan bisa ganti ketipisan ya. Oke, siap. Bisa nah, lah. Kalau untuk promo yang menarik nih di Radius Rock, kan toko baru nih ya. Ada apa aja? Sebelah sini dikit. Oke, siap. Kita apa aja? Ada promo untuk pembelian. Sebelah sini. Promo. Kita ada promo untuk pembelian pelek sama ban, kita lagi ada diskon nih buat berkah Ramadan. Wah, cakep. Nah, kayak untuk pembelian paket pelek plus ban kita lagi ada diskon. Nah, diskonnya juga terbatas sih, tapi kalau pengen ada diskon lebih menarik lagi, yang penting ke toko aja. Tuh, langsung datang ke toko dijamin lebih murah. Ya. Murah meriah. Yoi, habis itu Bang, alamat lengkap dari Radius Rock-nya di mana sih? Kita di Jalan I Gusti Nugraha nomor 16. Nah, patokannya kita kalau di sini sih dominannya di sebelum pancong sama stan. Oh iya. Takutnya nyasar kan. Gampang, bisa langsung WA, nanti bisa langsung di Sherlock. Betul sekali. Biar lebih jelasnya lanjut WA, langsung kita Sherlock. Atau teman-teman buka Google Maps, Radius Rock langsung diarahin ke sini kok. Jadi tempatnya nggak macet, lancar jaya kalau di sini. Pokoknya tenang aja dan tempatnya besar, nyaman, apalagi ruang tunggunya AC-nya dingin banget. Dan abang-abang sini ramah-ramah dan mantep pokoknya. Oke Bang, terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Nah guys, Kacapnya udah ya kan. Ownernya pingin gua tanya-tanya nih, gimana dia dari keempat velg ini pilih yang mana? Gua langsung panggil aja ownernya ya, Bang. Boleh kesini Bang? Iya. Abang sehat. Bang, coba sini aja. Nama abang siapa Bang? Nama saya Wigi Bang. Hah? Pokoknya nih ya, gue baru pertama kali nih main mobil kan. Yeah. Gue cerita dikit nih. Gue bego-bego banget main mobil. Kalau menurut gue di sini sumpah, gue dilayanin mantep banget, welcome banget. Dan yang lo harus tahu, lo di sini nyobain pelek nggak cuma satu bosku. Ini gue dikasih pelek tuh banyak banget ini, sampai gue bingung milihnya. Dan akhirnya gue milih yang ini bosku. Ya. Abangnya tanpa gue tanya udah ngejelasin ya kan? Pokoknya mantep. Dia pilih yang HSR Bonring 16. Nah lo tau toko kita dari mana nih Bang? Ya karena gue sering lewat sini aja sih Bang. Gue liat ada toko baru nih, gue bilang gue nyoba aja masuk gitu kan. Pokoknya gue recommended banget dah, pokoknya pelayanannya mantep. Dan yang gue bikin senang tuh, gue boleh nyobain semua di sini pelek yang gue mau. Dikasih pilihannya, choice-nya banyak banget, pokoknya keren buat ASR. Oke Bang, thank you sekali lagi ya. Terima kasih banyak Bang Adi ya. Nah guys, itu dari ownernya, dia puas banget. Apalagi banyak promo menarik di toko-toko ASR terdekat di kota Anda. Gue ingetin, datang ke toko dijamin lebih murah dan banyak diskon menarik di setiap bulannya guys. Oke. Nah, kita lihat pemasangan dari mobil ini, dia pilih HSR Bun, ternyata pilihannya bukan yang lain. Gua rasa ini mirip banget kata HSR Bun. Kita tunggu, ini dipasang dulu, oke? Nunggu velg JSG KLM ini terpasang, gue pengen kasih lihat ke teman-teman velg yang ada di toko Radius Rock ini. Banyak banget model terbarunya tentunya. Nih, yang tadi nih yang SRD itu warna ini cakep juga. Habis itu ada yang terbaru nih, Wasile ya kan. Nah, ini ada yang lama muncul lagi, ada Gymkhana. Gymkhana ini cocok banget untuk look mobil lo yang pingin rally. Rally look cocok banget nih pakai Gymkhana nih guys. Selanjutnya ini yang terbaru lagi ya. Gue ini HSR banyak yang terbaru, sampai gue kadang-kadang suka lupa namanya.
banyak banget. Nah, ada yang menarik nih guys. Ini TJK namanya, Acer TJK. Warnanya ini warna bronze, tapi teksturnya kayak ada pasir sama seperti Tobo Ali, tapi bedanya ini di ring kecil ya, dan lebih agak kasar daripada Tobo Ali. Nih ada tulisan Indonesia Pride, wah itu lokal pride, Indonesia Pride, HSR Wheel. Gitu guys, gua HSR tuh sampai segitunya banget ngebuat velg untuk kalian, apalagi warga Indonesia tentunya. Nah, mana lagi? Sebelah sini nih. Nah, ini ring 15-nya nih guys, ring 15-nya. Lo selain racing juga ada yang elegan-elegan, ini ada Wasile yang warnanya hitam glossy banget. Untuk teman-teman yang nyari fitment yang ganteng-ganteng, pingin kelihatan sporty, elegan, ini boleh nih Wasile. Habis itu ini, wah ini warna silvernya cakep nih, lebar 6,5 ring 15 nih. Ini namanya apa ya Bal ya? Gue lupa nih. Oh iya benar, ini HSR Indy, HSR Indy dari HSR Wheel. Ini salah satu banyak juga peminat ini. Nah ini juga yang terbaru. Mana ini yang nggak pernah ketinggalan. Dan gue pingin kasih tau teman-teman, mirror sekarang ada yang di ring 14. Tadinya kan hanya di ring 15. Ada ring 14 tuh sampai inden. Toko-toko gitu tuh sampai banyak mesen ke gudang untuk customer-customer tokonya masing-masing nih. Ring 5, ring 14 sudah ada muncul nih si HSR mirror. Habis itu mana? Pente ada di depan, Pente. HSR Pente. Nah, KLG. KLG tuh laris manis. Kayaknya di sini lagi habis nih HSR KLG. Silakan komen di bawah teman-teman yang udah pakai HSR KLG mirror ya. Silakan lo komen. Karena itu nanti bakal gua lihat lah. Gua lihat story kalian. Bener enggak? Nah. Wah, ini apa? Nah, mobil ini juga nanti pakai ganti nih. Cover kalipernya bakal ditutupin sama cover kaliper HSR Wheel. Kita taruh sini dulu. Wah, ternyata udah kepasang nih. Tuh, ngetel ya. Jas GK5 pakai HSR Boon, warnanya gold. Itu racing look-nya dapet banget, apalagi pakai ban 651 dari Acelera yang gua rasa cengkeramannya itu lebih pakem dari ban-ban yang lain ya. Nah, selain mobil ini ganti velg, ganti ban, ini ganti loring kit juga dari HSR nih, pernya GK5. Tuh dia lebih pendek diameter daripada yang standarnya. Ini untuk bagian depan, yang ini untuk bagian belakang nih guys. Nah, lu juga dapat nih karetnya. Karet ini gunanya biar nih nggak bersentuhan pada saat mentok, jadi lebih aman nggak bunyi-bunyi. Nih, udah pakai ini, udah dikasih. Jangan pakai selang-selang ya. Mungkin banyak yang porkit ya, potong per dikit, lu ganjel-ganjel pakai selang, jangan. Nah, lu ganti aja langsung loring kit dari HSR yang sudah dihitung cepernya semana, bantingannya semana, udah kita pikirin semuanya. Oke guys, gimana-gimana? Loring kit, velg, wah jajanan nih mobil baru diambil udah maco banget, udah racing banget nih. Kalian apa nggak pengen ganti? Gue tungguin. Silakan kontak gue, boleh bang. Mobilnya pengen kontenin, boleh. Udah lama nih yang jarang ngechat di adminnya kita. Ya, gue tunggu. Gue kayaknya mau langsung cabut abis ini. Langsung cabut. Karena kita masih ada konten selanjutnya. Gue Sultan pamit undur diri. Hati-hati berkendara. See you.